Seorang pria babak belur dihakimi massa setelah kepergok hendak mencuri ponsel di sebuah kafe burger Bangor di kawasan Waru Jajar, Kecamatan Cianjur. Beruntung, petugas kepolisian langsung membawa pelaku ke Mapolsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berawal saat pelaku berinisial YH, warga Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, mendatangi sebuah kafe burger Bangor yang buka 24 jam. Pada saat pelaku masuk ke dalam kafe dan mendekat ke kasir yang sedang tertidur, kebetulan di meja ada handphone milik kasir. Pelaku langsung hendak mengambil handphone, namun rekan korban datang dan memergoki pelaku. Melihat handphone mau dicuri, rekan korban langsung berteriak maling, membuat pelaku panik dan langsung kabur. Namun teriakan korban didengar warga dan pejalan kaki yang langsung melakukan pengejaran. Pelaku berhasil ditangkap kurang lebih 200 meter dari TKP. Serontak melihat kejadian itu mengundang sejumlah warga. Warga yang sudah marah langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Mau air, padahal air banyak di sini. Oh, tadinya mau minta air. Modusnya minta air. Modusnya minta air. Oh, minta air. Gitu. Modusnya minta air. Terus saya ke HP sih. Oh. Kayak di sini, terus saya kronologinya diambil gini. Misalkan orangnya ketahuan, langsung disimpan ke sini. Misalkan takut sama orangnya. Karena ada yang lihat ya tadi. Beruntung petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Cianjur Kota. Heri Setiawan, Bandung TV.